satu-satunya wanita cantik yang bangun subuh pakai mahkota ya, saya. OMG. Ini anak aku. Oh iya. Namanya iya. Andina Juli. Andina Juli. Ini om, om siapa namanya tadi? Aku Hot Mom. Silakan, silakan duduk, Kak Andina. Rikin, tadi pas dia masuk, gue begini-begini loh. Iya, tinggi banget ya. Tinggi, cantik. Terima kasih. Bukan. Oh, iya, Andina, Andina ya. Iya. Dia ngerasa ya. Iya, ngerasa. Tapi Kak Andina ini wajar, karena dia itu adalah Miss Grand Indonesia 2022. Wow, boleh tepuk tangan. Terima kasih banyak, Kakak. Kakaknya ganteng banget loh. Sayang gak? Ganteng juga. Oh, ganteng juga. Iya, terima kasih. Kalau ini kalau ngelihat kalau yang masih kurus gini kira-kira mobilnya satu, Dina. Iya. Oh, kalau yang iya, gini kira-kira mobilnya tiga lah gitu. Udah kelihatan lebih mapan gitu ya. Lambang kesuburan. Ini mobilnya buat kantor-kantor pasir sama tiga. Di mobil pick up. Tapi ini kita pengen ngobrol sama Kak Andina nih. Awal mula terjun di ajang kontes kecantikan tuh gimana sih ceritanya, Kak? Awal mulanya itu aku dulu model di Kota Palembang. Aku berasal dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dan awal mula terjun di dunia beauty queen ini sebenarnya agak kaget ya, Kak, karena aku dihubungin dari agensi aku yang di Palembang untuk ikut Miss Grand Indonesia, audisi Miss Grand Indonesia. Dan di situ aku perasaannya shock banget karena aku dulu mengidolakan sosok Kak Ivan Gunawan dan pernah bermimpi untuk gimana caranya bisa jalan di runway fashion show-nya Kak Ivan dan tiba-tiba diajak audisi ikut Miss Grand Indonesia yang nasional direkturnya Kak Ivan, itu awalnya shock banget. Dan pada akhirnya aku disuruh ke Jakarta sama Kak Ivan, interview, ada tahap interview, terus aku ada psikologi juga. Tiba-tiba selesai dari situ dihubungin lagi dari pihak Yayasan Dunia Mega Bintang bahwa aku terpilih sebagai Miss Grand Indonesia. Dan itu suatu kebanggaan tersendiri dan suatu pencapaian menurut aku terbesar aku sekarang. Wow. Jadi kalau bisa tambahin, Andina ini di yayasan aku ini, Andina merupakan generasi ketiga. Kemarin aku sempat ada Aura Karisma, ada Sofia Rogen, dan sekarang Andina gitu. Jadi di yayasan aku ini kan aku bentuk di saat lagi pandemi ya. Jadi aku gak mungkin bikin perhelatan yang besar-besar gitu. Jadi aku melakukan small audisi, ada talent scout juga yang ngawasin dan mencari Andina. Dan aku ketemu Andina juga gak sengaja gitu. Semua dari sosial media gitu. Sampai akhirnya ada beberapa kandidat yang memang aku pilih, salah satunya Andina. Karena Andina memenuhi syarat dari semua yang aku cari selama ini. Gitu. Berarti Andina ini the dreams come true ya? Iya. Bersandingan aku sama Ivan Gunawan. Yes. Mimpi datang juga ya? Iya, kita langsung. Mimpi datang betul. Betul. Dreams come true. Mimpi datang betul. Iya, karena Andina ini kan tinggal kalau misalnya dari Palembang tuh mungkin dua jaman ya, Nak. Iya, jadi dari sebuah desa gitu. Dan dia memang tinggal di desa. Bukan tinggal di kota besar gitu. Jadi aku ketemu dia di Instagram karena memang dia jadi model. Jadi dia yang bukan dari apa-apa menjadi siapa-siapa sekarang. Keren. Nah, ini ada apa nih, Dik? Kita lihat dulu ada foto-foto Andina berikut ini. Wah. Jadi oh, ini kita pertama kali kita dimana, launching mahkota yang sekarang Andina pakai. Oh, iya. Jadi kemarin semenjak Andina terpilih, Andina tuh belum ada mahkota karena memang aku mau ganti mahkota yang sekarang Andina pakai namanya Golden Wisdom. Golden Wisdom ini dibuat sama Kak Igun sendiri. Ya, jadi ini desain aku, perusahaan mahkotanya namanya Yetego. Jadi kenapa aku kasih nama Golden Wisdom? Karena aku terinspirasi dari kisah hidupnya Andina gitu. Jadi aku melihat bahwa perempuan dimanapun dia berada, dia bisa terbang setinggi-tingginya gitu. Jadi tidak ada batasannya gitu. Jadi saya memilih seseorang itu bukan karena dia siapa dan mengapa gitu. Tapi semua itu memang sudah ditakdirkan gitu. Wow. Kalau kamu dulu jadi begini ditemuinnya di mana pertama? Di got waktu itu. Terus dipegang lehernya waktu itu. Dipegang leher. Indonesia 2023. Miss Migrant. Pakai pala dong. Justru aku datang ke sini itu aku tadi mau ngomong sama kamu, Van. Apa toh? Aku tuh
kepingin kayak gini. Pengen apa? Oh, pingin secara looknya seperti ini. Di make up. Makeover. Angel, wis angel. Ini udah susah deh, Mam. Oh, tapi mungkin bisa kali dibikinin makeover. Aku bedak masih nempel loh. Bedak masih. Cuman kalau pakai eyeliner udah enggak bisa yang lurus. Enggak bisa, tangan udah geter ya, Mam. Enggak, masih sehat ya. Masih sehat. Pengen gitu loh, Van. Aku tuh pengen banget didandanin biar orang-orang tuh panggiling lihat aku. Ya. Gitu loh. Tapi kalau menurut aku sekarang tuh perempuan definisi cantik tuh enggak harus kurus kok. Betul. Iya kan? Iya, iya. Mami Nunung aja segini aja pria tergila-gila padanya. Wow. Benar. Iya, teman. Menurut Kak Ipan, Mami Nunung ini masih ada sex appeal-nya, masih ada. Mami Nunung ini seksi banget, apalagi kalau gelap. Ya kalau gelap enggak kelihatan, Kak Ipan. Kalau gelap, saya juga ganteng. Tapi Mami Nunung mau di make up-in gitu. Tapi Mami, aku tuh sebenarnya aku punya make up artis, Mam. Nah, yang bisa make over Mami. Oh, ada. Karena ya tadi make up-in Andina juga. Oh, iya, make up-in. Iya. Andina juga mau dong. Mau, Mami Nunung. Iya, bikinin mau, rambut mau, Andina. Mau banget, Mami. Mau. Oh, iya, sabar. Oh, sudah ada kayak panggilnya. Langsung kita panggilkan. Iya, panggilnya. Panggil. Oke, ini dia make up artis. Bisa ditinggal. Kalau aku mau ke fashion week gitu. Fashion week gitu. Dia tuh tipes kalau ditinggal. Karena udah akrab banget ya. Ses, makasih tadi udah make upin Andina ya. Yeah. Langsung pangling loh. Ini Mbak. Ini tukang make up-nya. Iya. Yeah. Kok make up-nya sama medosnya malah cantik. Dia biasa kan orang peliharaan tuh kayak anjing, kucing, ini kenapa kambing ya? Aku kenapa kambing? Karena kalau misalkan pas kurban ya, jadi aku tuh gak harus beli lagi. Oh. Jadi nunggu dia gede terus aku kurban. Kok kamu bau embe sih? Ya kan kambing, emang kambing. Pakai baju. Ini masih bayi. Oh iya. Masih bayi. Pas mau aku pergi, terus kan ibunya lagi ngelahirin. Ya. Dia muncul, aku sekalian bawa. Gitu. Aku gak kuat, sumpah ini. Namanya siapa, Kak? Nama kambingnya? Pampar. Pampar. Namanya Pampar. Pampar bukan nama ini. Asistennya Mami Nunung ya? Karena baunya kan mirip. Oh. Mas Pinky, boleh aku bantu pegangin? Ya, di sini, Pak. Kita ngomong, boleh aku bantu pegangin? Enggak dong. Oh, ini kan kesayangan aku. Percaya aja sama kita. Mas Pinky boleh. Boleh kita pegangin ya? Mas Pinky kan. Gak apa-apa, percaya aja. Aku siapa sih? Pinky. Mas Pinky. Kok tahuan Anda yang dibanding aku ya? Nanti kan Mas Pinky mau bantu make up. Iya dong. Ya. Nanging. Itu Bang Minun. Bau gimana? Tuh Mami Nunung lihat, tuh lucu kan? Ingat nggak sama Mami Nunung? Inget dong ya. Iya. Ya. Tuh mau pergi dulu ya sana ya. Tuh, ya, main. Nah, gitu. Ya, udah. Udah biarin aja. Biarin aja. Dia balik lagi. Oh gitu. Nah. Pam-pam. 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 Kan? Iya. Baunya beneran ya. Pam-pam. Sana dulu masuk dulu ya, Pam-pam. Pam-pam ke belakang dulu ya. Ini baunya bau banget ini, bener-bener. Baunya bau banget ini. Serius ini bau banget. Ya, kambing di mana-mana bau.
Iya, kagak diparfumin apa gitu dulu ya. Ini kalau boleh tahu, ini kambingnya udah pergi kok masih. Ya nempel tangannya dia bekas gendong-gendong. Kayaknya bukan, kayaknya kambingnya ular. Ini yang ini ya. Yang bau-bau ya Mas Pinky ya. Gimana nih Mas? Mas Pinky bawa apaan aja itu nih? Jatuh. Enggak ada. Enggak ada. Zenderan. Ini. Kenapa Mami? Gue ya. aku tahu dia lihat jam pasti. Kenapa? Lele, udah subuh gini masih gini aja. Iya ini ya, udah jam 4:30. Masih on ya saya? Jangan dengan hebohnya, aku cuma gini. Lele, jam biru. Gimana Mas? Tapi boleh dong di ini kita jadi kenapa sih kok repot gitu? Amat sih sama kakinya. Kakinya repot ah. Aku mau gini susah tuh. Mau oh, diapain dia? Mami Nunung minta di make upin biar cetar. Oke. Okay. Kalau bisa jangan cuci tangan ya, Ses. Biar lebih awet. Lo mau cuci tangan di mana orang enggak ada airnya? Ini alat-alat make up-nya ya, Mas Pinky ya? Ini buka ini gimana ya, Mas? Oh, itu yang di belakang. Nah. Iya. Kan koper sendiri ini, iya. Masa enggak tahu. Au. Mas. Apanya yang 70? Panjangnya. Eh, bukan ini. Kebalik. Periksa dulu ya sebelumnya ya. Emang dia bawa apaan sih? Enggak, takutnya kan enggak steril. Ada metal gitu. Udah vaksin kan? Sudah. Alhamdulillah. Ya, sudah. Oh, di swab. Oh, di garuk. Ini penetralan. Oh, netralisir. Iya, netralisir. Oh. Untuk bersihin punggung gitu ya, jadi ya. Oke. Okay. Ah mungkin ah. Dia takut. Kenapa sih? Tadi ada apa ya? Kok aku serem buka, banget. Buka sendiri. Buka sendiri. Miss Pinky. Ya? Tadi aku lihat Miss Pinky kan bawa meteran. Ya. Coba tolong diukur dong anak aku coba. Oh boleh coba. Boleh. Coba diukur dong anak aku. Tingginya berapa? Iya coba kira-kira gimana sih? Wow. Coba kira-kira. Aku mau bantuin, boleh? Aduh, aku grogol loh. Grogi! Oke, dari atas. Oke. Okay. Ini ngopo tuh ya? Maaf. Oke. 40. Hah? 40 apanya? Mas, dia 40 kalau aku berapa? 20? Enggak. 7. Masa ada orang tingginya 7 cm? Ini 180 lebih loh. 181 Andina. Iya kan 181. Lebih. Oke mbak, maaf. Ayo. Maaf ya, ini kan mau di-up make over. Kebalik mbak. Belum di ini. Oh iya. Nah. Iya. Maaf mbak. Ini please aja. Ini mah permintaannya sekali aja. Nah. Udah. Oke ya. Kena. Sekali lagi. Ya, sekali lagi. Kamu gak hati-hati sih Pinky. Hati-hati lihat-lihat dong Pinky. Ini apaan ya? Ini air sabun beneran Pinky. Ini air sabun beneran loh, kalau dikocok dolar berbusa tuh. Ada apa lagi? Nggak ada apa-apa, Mas. Ini dari tadi bawel banget ya. Nanya-nanya dulu. Siapa sih? Saya kan hostnya. Saya host, saya di sini. Ini kok panas, sumpah. Air sabun kali itu cuci piring. Ini air sabun beneran. Oke, Mbak. Maaf. Mas, ini bekas apa itu, Mas? Bersihin dulu. Gua bersihin pakai. Kayaknya itu bekas serokan Tahiti deh, kayaknya deh. Serok besek. Enggak loh. Oke. Okay. Emang yang sering pusing di mana? Oh, aku pusing. Sekarang yang
Karena aku buntur. Refleksi. Ini make up. Ini make up apa aku buntur sih? Umur kali ya. Oh, parises ini. Kok parises jadi mana? Coba kalau anak saya dicek tangannya. Oh iya. Sini, Din. Ih, hey. Emang ngeliat ke belakang, di belakang ada siapa sih? Nah kan biasanya gitu, tiba-tiba nongol bini gua. Oh iya, 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 iya. Aman, aman. Coba dicek. Beda? Beda. Coba cek yang sebelahnya tadi dulu, coba. Ibu sering nembok ya? Kasar ini. Bentar, ini kan tadi saya minta... Kenapa mas? Panas mas. Pedes ya? Aku kirain ini air biasa, ternyata air sabun bener air ya. Air sabun beneran. Tahu, ini kok make up kayak begini sih? Bawa alatnya gak ada yang bener dari tadi kayaknya. Iya, iya. Ini anak saya gak ditanya-tanya lagi jam 4 pagi. Iya, masih-masih ditanya. Ini, saya kan malu ini ada Miss Grand Indonesia loh. Jalan. Jalan. Oke. Okay. Catwalk, catwalk. Pertama-tama, ini nih kaki kanan dulu. Oh, oke. Okay. Ya, ajak, set, pandangan ke depan. Pandangan agak pandangan... ke kamera, kan kameranya di sini. Aduh, tengokannya mahal banget. Aduh, tengokannya. Coba ulang lagi dari sini. Oke, tengokan mahal, 1, 2, 3. Aduh, matanya, au. Habis itu baru jalan. Tengok, sir. Kamu sih gak pantas, ini harusnya tinggi begini, setinggi begini. Kamu kurang tinggi. Oh, berantem. Sekali lagi kamu ngomong aku gak pantas. Kamu bilang dia tinggi, aku gak bilang... Kamu bilang aku gak pantas? Enggak, maksudnya ini yang segini tuh cocok gitu loh. Loh, aku ini cuma mau make up muka, bukan jalan-jalan di... Enggak, sebenarnya mas ini make up artis atau bukan? Iya, sebenarnya. Aku sih make up hewan, mas. Tadi kata temennya Kaigo ini. Enggak, tadi waktu di belakang rambutnya merah, bukan pink. Ini kena hujan kali, pakai luntur. Masa kena hujan? Wah, ini kayaknya ngaco nih. Kamu pasti mau ngusir aku kan? Iya, aku mau ngusir. Nah, aku tahu. Aku mau ngusir. Nah, kamu pasti mau ngusir kan? Emang kalau Pak Haji Andri gimana harusnya? Enggak, dia enggak pernah ngusir. Enggak diusir. Enggak, dia mah. Pergi sendiri. Iya, yaudah, gitu. Pergi sendiri deh. Loh, tuh berarti ngusir juga dia. Enak aja kamu. Ya udah kamu lagi salah, kamu bukan make up artist. Minggir. Iya, aku minggir. Tuh. Sini. Nah, dan situ. Enak aja kamu ini. Hei, lewat sini. Lewat sini, harusnya. Pindah. Orang udah suruh geser. Pindah. Lo lewat sini. Lo keselin gue jam 4 pagi ya. Kesini. Muter, gitu. Muter. Iya. Bu, aku pulang dulu ya. Makasih ya. Pulang, aku udah dandan ini jam 5 sore. Rapi. Hati-hati ya, Ses. Ya. Hati-hati ya. Maaf ya. Iya. Bu. Ini bekas kambing. Ah, kamu belum ngapain. Saya kagak apa-apain. Rik. Saya gak ada narik. Patah. Gue juga gak kenal. Tenang. Udah. Mas mau ngasih tahu apa sih, Mas? Saya mau ngasih tahu ada info kuis interaktif. Ah, bohong. Beneran, jadi pemirsa di rumah bisa mengikuti kuis interaktif. Cara dengan menghubungi nomor di bawah ini nih. Benar-benar belum akan mendapatkan hadiah, Mas.
masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Bihunku. Nyaman di perut, gak bikin begal.